bertemu lagi sekali kita daripada yeah. minggu lepas sebab hari ini kita tak mandi. Yeah. Dalam borok cantik dan telur lalalalalalal. Dekat financial and decision making. So macam mana dalam decision making tu dengan financial punya apa orang kata plan korang lah, macam mana lelaki aturkan tu dekat dalam marriage? Okay, personally pasal bibit ni bukan aku aturkan, bini aku yang aturkan. Sebab perempuan ada dua tau. Satu perempuan yang aktif tentang financially, satu perempuan yang passive. Yang passive ni memang akan bergantung lelaki lah. Yang lelaki pula satu jenis je. Bila ada duit dia kena boros. Tak kisahlah kau umur berapa. Lepas lelaki, bila once dengan duit, dia akan beli benda-benda yang tak perlu. Hanya beli sekadar hobi dia. Contoh, macam aku beli game, beli laptop, beli kasut. Apa benda yang dia minat lah, gadget. Tapi after you dah kahwin, you tak ada macam berfikir pasal tu. Lelaki akan fikir pasal nak beli barang anak semua. Tapi beza dia, lelaki nak juga beli barang yang dia nak. Kalau orang yang pandai buat financial, lelaki, itu boleh kerja accounting tu je. Okay, so maksudnya mungkin kita, yelah ada orang selalu komplain macam, oh takkan dah kahwin dah tak boleh dah nak beli ni, dah tak boleh nak main game, dah tak boleh dah nak beli stickers or apa-apa. I rasa perempuan tu akan bagi je lelaki tu nak beli apa-apa yang dia nak. Lelaki dia ada cukup. Dia ada. Betul, memang. Maksudnya, duit dia memang cukup lah. Maksudnya dia bagi yang kat perempuan untuk belanja rumah tu cukup, untuk anak-anak cukup. Ataupun ada lagi simpanan, and then baki tu mungkin kau beli lah untuk nak beli. Macam aku pun akan tolak duit ni untuk family, ni ialah duit untuk sendiri. Okey, itu kalau perempuan yang macam memang bergantung kat sebenarnya. Kalau perempuan yang macam sama-sama berpendapatan, adakah macam perbelanjaan, isi rumah tangga semua kena half-half ke tak? Lelaki memang financially, lelaki memang kena support lah. Dan kalau perempuan tu berkejaya, sebenarnya perempuan tu kira macam life saver lah. Contoh tak cukup duit, barulah minta, nanti bayar balik kan? Dah tu So maksudnya perempuan keluar duit untuk membantu ekonomi rumah tangga lah. Adakah itu macam akan terdetik dalam kepala otak lelaki yang tu sebenarnya macam baggage? Macam maksudnya, tak nak cakap beban, tapi macam tambahan. Maksudnya selama dia tak ada pun bini nak kena bagi makan. Bila girlfriend pergi dinner keluar sekejap, tu pun kadang-kadang saya bayar ataupun awak bayar. Lelaki zaman sekarang satu je, kena bersyukur sebab perempuan sekarang dah start kerja. Maksudnya perempuan dah ada duit. Cuba kau bayangkan bini kau tak kerja, gaji kau tu saja untuk spend for the family. So lelaki zaman sekarang kena bersyukur sikit yang perempuan bekerja. And kadang-kadang spend lah sikit duit tu untuk benda-benda yang bersama together. Janganlah selfish beli kau ni seorang je. Kalau contoh, so maksudnya lelaki bila dah kahwin, dia kena consider orang lain jugalah. Dia kena knowledge lah, tu bini kau pun. Dia bagi kau anak lagi kot. I rasa I nak supaya diorang punya mentality set macam, oh okay, walaupun wife aku dah kerja, maksudnya ada kerja dan bekerja dan ada pendapatan sendiri, I still need to give. Sepatutnya ada macam itu. Bukannya macam, kan dia ada gaji, dia kan bolehlah bayar sendiri semua. Boleh. Walaupun perempuan tu gaji lagi besar dari lelaki, tapi at least Contribute. Kan lah, maksudnya bukan perempuan tu contribute. Jadi lelaki tu bagilah sebanyak mana dia boleh. Walaupun dia tahu gaji lah. Dia tu bini dia pun. Kalau lelaki, takkan tengok lelaki susah. Betul lah. Takkan tengok lelaki tak makan, tak ada duit. Mesti dah bagi juga. Dalam keluarga, benda yang paling penting adalah duit sebenarnya. Selain daripada kasih sayang. So macam mana kau nak macam jadikan benda tu berkesan antara suami dan isteri dari segi perbelanjaan, how to spend, on what to spend, dekat mana siapa yang kena lebih spend macam tu. Sebab aku ada anak, kita banyak spend dekat anak dulu tau. Maksudnya know your priorities. Priority anak you lah. Anak you adalah benda yang perlu ada kat dalam rumah, perlu ada dulu. Itu yang kena cukupkan. Contoh kalau ada balance tu, mungkin kita boleh pergi makan besar ke. So maksudnya perempuan pun janganlah, kalau jenis perempuan yang kontrol duit lelaki, janganlah macam nak kontrol totally tau. Sebab lelaki pun kadang-kadang bila kau kontrol sangat, bila contoh dia ada job lain, job burger ke apa ke contoh lah, dia ada effort lelaki tu. Lelaki tu ada effort tak kerja sebab dia nak rasa duit dia sendiri. Faham. Tu kadang-kadang diorang kerja dapat duit, diorang tak beritahu isteri. Sebab isteri kan duit. Kenapa isteri pegang duit dia? Takut husband dia Macam lelaki yang tak tahu manage. Kadang-kadang lelaki yang willingly bagi semua dekat wife dia. Sebab dia manage ni untuk rumah apa semua. Ini semua, ini kita tapi rasa wife tu kena
kalau dah suami tu bagi kepercayaan yang macam tu dekat dia, rasa sebagai isteri kena macam bagilah a portion juga untuk husband dia kot. So husband dia yang cari duit tu. Betul. Sebenarnya kena give and take lah. Sebenarnya macam ni kena give and take lah. Contoh lelaki tu tembak mengidam kasut, contoh kasut cantik kan. Contoh dalam bulan tu ada rezeki lebih, beli je lah. Tak apa. Itu adalah secara financial. Secara decision making, bersama. Bersama sepatutnya. Sepatutnya. Kenapa cakap sepatutnya? Kena perkataan sepatutnya. So, kadang-kadang perempuan want to take over the decision. Senang cerita lah kan? Decision in terms of macam kerja rumah macam mana? Lelaki kena tolong lah. Sebab sepatutnya cakap kerja rumah perempuan. Itu sebenarnya adalah stigma zaman dulu. Zaman-zaman mak dia tak kerja, zaman-zaman jaga anak. Memang nampak macam tu, tapi sekarang dulu dah kerja. Sebab maksudnya macam contoh hari Ahad, hari cuti, bini kau mengemok dekat bawah, dekat rantai kau betul-betul depan dia mengemok tu tengok TV. Menyirap lah macam tu. At least kau buat lah. Mesti rasa macam bibi tu. Sampai tu dia tengah main game, tengok TV ke, nak campak mok tu kat kepala dia. Yelah, memang selalu macam tu lah. Memang selalu berlaku kat semua orang yang tak reti nak jaga kesejahteraan rumah tangga. Itu adalah macam kerja dari rumah. Kerja rumah. Katalah kalau macam balik raya. Aku bersyukur gila sebab aku punya kau dua-dua kat sini. Tapi aku selalu kat jumpa orang-orang yang macam timur. Utara Selatan, timur barat. Aku rasa kesian lah sebab orang kena ada yang sampai 2 tahun tempat yang sama. Tahun ni balik rumah tahun ni balik Kelantan, tahun depan balik Kelantan. Bagi aku tak okey lah. Lepas tu kampung family dia tu tak pergi. Itu yang problem dia. Kenapa macam tu lah? Mungkin tak baik dengan mentua sana ke? Tak juga. Satu ni sebab kau cik bawang. Bukan tu, sebab dia lah sebab pasangan tu salah seorang ialah yang dominan. Satu Kelantan, satu lagi apa? Contoh Johor. Jauh kan. Aku teringat macam Pak Long aku cakap tau, kalau kita kahwin dengan orang ni, maksudnya kita petik satu bunga. Jadi untuk biarkan bunga tu lama hidup, kita ambil pasu sekali. Kita bukan macam Mak Salih lah, kita kahwin dengan anak dah. Tak. Kita Melayu, kita ada kenduri, semua bagai. Tu sebab kita kena jaga benda tu lah. So kalau mereka yang susah sampai raya, balik pergi gila kot. Okay, tapi itu membawa aku pada yang seterusnya, yang mana dalam decision making tu adalah antara suami isteri, betul? Okay, ada anasir-anasir luar, macam mana? Contohnya daripada pengaruh keluarga, pengaruh kawan-kawan. Contoh macam kalau nak kahwin, you nak duduk luar tapi parents you macam suruh duduk sekali dengan parents. Macam tu. So macam mana? Bagi aku kalau contoh kau rasa kau dah kira pro and cons, contoh kalau duduk sini macam mana, pro and cons dia. Kalau kau rasa cons lagi banyak, better kau discuss dengan korang punya partner. Bincang secara professional tau. Sebab kadang orang dah kahwin, dia bincang tak bincang profesional tau. Maksud bincang dah berbengang, sekali-sekali you lah. Dia tak boleh. Sebab macam as much as banyak perceraian berlaku disebabkan masalah-masalah internal. Banyak aja macam perceraian berlaku disebabkan orang luar. Orang ketiga satu lagi, family. Ataupun tak ada, sometimes family pun boleh jadi orang ketiga lah. Betul tak? Bincang betul-betul, bincang dengan secara profesional, jangan bincang dengan emosi. Itu yang membuatkan orang tak ada jumpa solution tu. Macam bila dah ada campur tangan tu, dia akan jadi macam di luar mati mak, ditelan mati bapak macam tu. Memang selalu jadi lah. Tapi korang berfikir, walaupun korang tapi korang ada family kau juga. Maksudnya kau ada suami kau, kau ada isteri kau, kau ada anak. So inilah benda yang kau kena jaga. Yang kat luar ni memanglah kau ikat juga sekali. Cuma ikatan dengan sini kau kena jaga betul-betul. Yang kata kat luar tu bukan dengan tak jaga. Tapi maksudnya pentingkan kau. Yang keluarga kecil ni lah, kau sendiri lah. Sebab yang keluarga yang kecil ni lah yang faham kau sebenar-benarnya. Yang tahu kau struggle apa. So kadang bukan macam orang ketiga ke, kalau luar tu kan tahu lah kau punya struggle hidup macam mana. Tapi sebenarnya bagi pandangan you kan, mana lebih elok duduk sekali sebumbu dengan parents ataupun duduk luar? Luar. Kan? Sebab lagi privacy and tak payah nak. Riskan privacy lah bagi I. You nak buat decision pun you boleh macam dalam kelompok kecil itu je. You tak payah fikir orang-orang lain dalam rumah tu ke. Maksudnya contohnya macam kau nak pergi bercuti, itu pun betul dengar anak ikut lah. Macam tu. Tapi kau nak ingat macam you have like you want your time dengan family ni. Which is tak salah pun kau bawa mak mertua kau ataupun mak kau pergi cuti sekali. Tapi sometimes akan not all the time. You mesti ada rasa macam dulu lain nak bercuti dengan ibu berdua je. So benda-benda macam gitulah agak-agak macam tricky sikit sebenarnya. Okay, so macam dalam daripada segi anak pula kan. Preparation tu of course aku buat daripada sebelum anak lahir kan. Preparation apa ni? Buat anak? Bukan buat anak, maksudnya bila kau dah pregnant, kau dah prepare lah
punya insurans, macam mana anak punya keperluan. Sebab baby babies dia macam lagi perlukan ekstra. Tapi bila dia dah besar, dia dah masuk sekolah, tu dah lain pula. So macam mana? Itu macam mana antara suami isteri? Macam bagi I, I rasa kalau bila I kahwin, bukanlah nak tolak rezeki. Tapi kalau boleh, I nak let dulu. Let dulu. Maksudnya bagi like tempoh mungkin setahun. To stabilize. Oh, untuk itu ya, buat? Ya, untuk adjusting and also maybe setahun atau dua tahun. Dua tahun max kot untuk macam kita spend time as husband and wife without kids. Mm-hmm. Supaya nanti supaya kita nak prepare diri kita betul-betul betul. Ada anak lah. Ha. Betul. Macam dia ada pencegahan idea lah. Sebab kahwin ada orang cakap macam lah ni cakap biar anak cepat. Supaya rezeki murah. Ada orang cakap lihat dulu bagi kau rasa kahwin rasa berdua dulu. Tapi bagi aku, aku buat ni aku pendapat aku ya. Aku tak mewakili mana-mana pihak. Ni aku punya pendapat sendiri. Aku rasa korang kena relax dulu. Supaya korang tahu hal masing-masing ni macam mana. Tahu financially korang korang boleh stable jaga anak ke tak. Walaupun ada rezeki mah ada. Tapi korang kena berbijak pada bumi yang nyata. Adakah korang, kalau ada anak, korang dah ready. So kadang-kadang bukan dari segi duit ke apa tau. Kadang dari emosi sendiri. Mental. Kalau kau rasa kau masih lagi tak suka budak-budak ataupun rasa masih marah-marah. Kau rasa kau ada anak, kau rasa anak kau selamat ke dengan kau punya amarah? Itu adalah seperti yang kita nak. Kalau orang kata alhamdulillah rezeki tu cepat sampai, macam mana kau nak prepare? Kau kena cepat and that. Itu selalu yang berlaku bila orang yang tak expect. Unexpected tu lah. Itu yang korang kena cepat pick up. Maksudnya korang kena fikir, okay anak aku macam mana ni nak keluar ni, duit nak bersalin. Duit nak bersalin, satu hal lah. Sebenarnya aku rasa kalau bila kau ada anak tu, awal lah. Itu punya rezeki untuk kau lah. Sebab banyak orang yang nak anak. Itulah saya macam takut macam kalau berfikir macam nak hold dulu, tiba-tiba bila nak tu tak ada. Dia kena percaya rezeki lah. Kalau contoh Tuhan akan bagi rezeki kat kau, bila Tuhan tahu kau dah bersedia untuk anak. Sebab anak ni ialah kau punya amanah. Anak ni amanah kau. So Tuhan takkan bagi kau amanah ni selagi kau belum ready. Jadi bila dia dah bagi, maksudnya dia tahu kau dah ready, cuma kau je tak tahu kau dah ready ke belum. Betul. The conclusion dia, apa benda yang aku boleh belajar daripada discussion ni adalah bila kau nak kahwin, satu kau kena, memang of course kau kena like ready financially dan juga secara mental pun kau kena ni juga. Tapi macam bila dah kahwin tu aku rasa baru yang reality hits you hard. Yep. Yang mana kehidupan ni bukan kau seorang je dalam hidup ni. Sebab macam mana you nak bertukar daripada you single kepada you double dalam marriage ni, dia bukannya all honey and bee. Cuma apa membuatkan aku kagum adalah macam mana orang tua-tua yang kita tengok sekarang boleh stay kahwin sampai dah 40 tahun, 50 tahun sama-sama. Macam mana, sebab macam kalau nak kira kan, macam my mom and my dad pun macam asyik bertengkar je. Macam itu tak kena, tak kena. Tapi they stick together. Diorang jalan pegang tangan apa-apa semua tau sampai sekarang. Which is aku rasa macam agak susah untuk kita orang muda generasi sekarang nak achieve benda tu. Maybe sebab kita punya permulaan diorang lain tau. Dia memang sekarang ni hidup sealiran zaman kita. Tapi diorang punya start tu di zaman yang lain. Dan kita start zaman sekarang ni, maybe in the future kita punya zaman pun dah lain. Memang korang kena banyak sabar dengan kahwin. Sebab kalau kahwin ni, it's not the one. Macam dia apa? Dia bukannya sebab cinta je lah. It's not about cinta, it's a war. Menanggap yang tu. Every war have many battles. Maksudnya maksudnya bukanlah you berperang sendiri. Maksudnya you and your wife as a team to fight with the many problems yang kat luar sana. That's the war. You maksudnya dia adalah war. It's like macam you both against the world lah. Maksudnya terima kasih kita nak ucapkan kepada Aikan, seorang suami dan juga seorang ayah. Walaupun tak nampak rupa macam malapan mana. Okay, thank you sebab kasih kita orang insights and apa ni, sedikit sebanyak ilmu lah nak ajak kita orang perempuan untuk to understand men better. Tu je sebenarnya. Sebab kalau macam kita fikir kan, kalau kita perempuan kan, I cerita dengan you, you cerita dengan I macam, so macam just pendapat antara perempuan. So it's good to have Haikal on board nak cerita kat kita pasal marriage. So thank you. Dan seperti biasa, Adana? Seperti biasa, jangan lupa subscribe Pinker Studios dan tengok semua video-video yang ada dekat Buruk Cantik. Terus saya troll lah. Tengok lah boleh troll lah. Tapi ada kat sini. So tengok lah troll lah. Okay, bye! Bye!